saya sudah berkomitmen bahwa kalaupun Dispora tidak Dispora OPD tidak ada pendanaan, kita bersama yang akan memberikan dana. Bingung di pusat ada bahan hanya 20 orang akhir. Jadi bingung tunarung. Jadi nanti kita sama-sama yang berangkat nanti pastilah yang mempunyai prestasi. Kami targetkan memang kita bisa masuk 10 besar. Dan memang seluruh atlet yang dikirim seluruh Indonesia sama, hanya boleh 20. Kami yakin dengan bantuan Bapak Ibu sekolah, guru yang bisa ini nanti setelah kita jika diperlukan kami akan TC minimal bisa sedikit untuk skill power. Terus yang paling penting adalah pekan paralimpik provinsi. Kami juga sama, pekan paralimpik itu tidak ada uangnya, tapi yang kita bisa melaksanakan itu. Makanya kami mau seluruh orang terlibat. Kalau pemikiran sendiri sulit, tapi banyak orang-orang baik di sekitar kita. Kita jangan takut, banyak orang baik di sekitar kita, pasti kita bisa melaksanakan itu. Bisa melaksanakan. Jangankan uang 2-3M, 10M pun bisa kita cari kalau kita bersama. Kalau sendiri pasti kita tidak bisa. Kawan-kawan di sini juga ada, Pak. Pak, saya nyumbang tanah untuk jual. Ada, Pak. Bapak Ibu, sudah ada yang begitu. Karena semangat untuk bersama dan mendapat seluruh penyandang disabilitas. Jadi nanti bukan hanya olahraga ya? Yang dulu mungkin pernah hadir di HDI Tamaru di bulan di Pendopo itu 1000 lebih sedikit. Itu pun paling banyak dana NPCI yang keluar. Dana Dinsos hanya 7 juta. Sisanya kami itu, Pak, Bapak Ibu. Kita semua di sini. Jadi kita memang bersama ya, dan hal ini bisa kita lakukan secara. Saya minta Bapak Ibu, jika ada pelajar, ada pelajar yang memang bakat olahraga di kita, nanti kita juga kembangkan di UMKM. Saya juga sudah mengambil beberapa UMKM, kita sudah bekerja sama dengan beberapa BUMN dan mengejar dana CSR-nya. Nah, ini kami kerjasama dengan Pegadaian, awal bulan sudah launching. Kita punya mau buat bukan seperti yang sifatnya hanya pelatihan selesai. Jadi sekarang pelatihan barista kita dapat 10 orang, 6 orang disabilitas, 4 orang yang normal. Itu sampai 2 tahun sampai dia punya usaha sendiri. Itu yang paling penting. Jadi yang tidak bisa olahraga kita alihkan kepada nanti Bapak Ibu dari seluruh yang ini masih mulai dia mengurus kawan-kawan belum setahun ya. Kalau dulu sebagai donatur kecil-kecil, kalau sekarang kita sudah ambil alih, mari kita fokus bersama kita bersama. Dan saya kita bisa untuk semua. Untuk sekolah nanti saya balik kampung, saya orang balik kampung bisa ke tempat sekolah ya. Bisa. Jadi saya kena letter kan ya, kena letter, bu maaf bu apa yang kena begitu ya kan. Karena kalau di sekolah itu sama, tidak ada dananya, ada letter. Jadi kami di PCI membiasakan tidak mengeluh. Makanya si kawan kalau orang marah ya memang begitu lah. Pendanaan sama. Jadi kita tidak boleh mengeluh, kita tunjukkan. Satu sisi kita sudah tunjukkan. Kita dulu para pelaku usaha yang bisa mendanai. Ada salah satu misalnya Pak Eko itu buat burung, ayam, bekel. Jadi penyandang disabilitas yang mau melihara ayam itu support dari mereka. Kebanggaan sendiri. Itulah yang terus dilakukan. Jadi kita
hanya di dunia olahraga, karena kalau olahraga tanpa didukung oleh finansial itu juga cukup sulit. Tapi saya yakin dan percaya dengan tambahan si saya kenal dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh Kabupaten Barat ini, menambah semangat saya untuk lebih cepat dan lebih mencari uang yang lagi. Mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya. Oh, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.